Di kalangan pelaku spiritual ada teknik khusus untuk mengais rupiah di tempat keramat yang angker. Caranya, dengan berjualan sate gagak dengan para dedemit golongan genderuwo. Konon ceritanya penghuni kawasan daerah di lereng Gunung Tumpeng, Kabupaten Semarang pernah membeli sate gagak sampai 30 juta rupiah dalam semalam. Untuk menjadi pedagang sate bagi para genderuwo tersebut, yang diperlukan adalah burung gagak hitam yang masih hidup, minyak sekar arum, minyak pambo, minyak serimpi, candu, serta kemenyan. Dan syarat mutlak yang harus dipenuhi pelaku adalah keberanian untuk bertemu dengan para lelembut dari golongan siluman dan genderuwo. Pada tengah malam yang telah ditentukan, tepatnya malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, burung gagak harus dibawa ke lereng gunung tersebut yang akan dijadikan lahan berdagang. Sesampainya di tempat yang dituju tersebut, bacakan mantra khusus untuk membuka alam gaib sambil membakar kemenyan. Tunggu sampai gagak yang dibawa berkoak-koak. Ketika burung itu berbunyi, pada saat itulah momen yang paling tepat untuk menyembelih burung gagak itu. Bersihkan bulu-bulu yang menghiasi tubuhnya, lalu olesi dengan minyak sekar arum dan minyak pambo. Kemudian potong daging burung sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Bakarlah daging itu layaknya sate biasa. Pada saat bersamaan, para pembeli sate akan berdatangan. Mereka adalah bangsa dedemit yang berwujud genderuwo. Wujud mereka sangat menakutkan dengan bau khas ketela atau kentang bakar. Mereka berdatangan untuk merebut sate gagak yang dijual. Berapapun harganya, mereka akan membeli sate yang dijual itu. Kabarnya, seorang pedagang sate gagak di sebuah makam di lereng Gunung Tumpeng, Kabupaten Semarang, pernah mengantongi uang sebanyak 30 juta rupiah. Ia berdagang dengan bantuan seorang paranormal yang mengetahui seluk-beluk perdagangan sate gagak. Syarat utama untuk meraup rezeki gaib itu adalah keberanian. Pasalnya, paranormal yang akan menjual sate itu. Dan Anda yang bertugas menerima uang dari para genderuwo. Tentunya, Anda pun harus berhadapan dengan dedemit itu yang wajahnya amat menyeramkan. Jual sate di tengah tempat keramai, perilaku supranatural tidak seluruhnya positif, kendati masuk kategori alternatif. Misalnya, untuk menjadi kaya, orang mencari pesugihan dengan makhluk halus untuk disuruh mencuri. Jelas negatif nilainya, sedangkan melantunkan doa untuk melancarkan rezeki termasuk alternatif positif. Kini ada satu lagi yang meragukan kriterianya, positif atau negatif, tidak jelas hukumnya. Kiat itu adalah jual sate gagak di tempat keramat yang dihuni bangsa dedemit. Padahal kalau ingin lebih aman untuk berburu harta secara alternatif, tak harus dengan kiat memanfaatkan bangsa dedemit golongan siluman yaitu genderuwo, tapi memanggil jin muslim yang memiliki ilmu mengambil uang halal yang berasal dari bank jin adalah uang yang bagi manusia merupakan harta yang tidak diamalkan. Cuman, kiat itu hanya dapat dilakukan pemeluk Islam karena untuk mencapai hasil maksimal diperlukan pembacaan wirid dengan amalan tertentu seperti mengamalkan uang penglaris.